Ditahan, Ferry Irawan minta belas kasihan Vena Melinda untuk sang ibu hingga ungkit kematian ayah. Ferry Irawan resmi mengenakan baju tahanan Polda Jatim setelah terbukti melakukan KDRT pada istrinya Vena Melinda. Meski mengaku ikhlas ditahan, Ferry tampak masih meminta belas kasihan pada Vena Melinda. Dia pun menyinggung kondisi ibunya yang sakit lantaran permasalahan ini. Ferry mencoba menyentuh hati Vena dengan mengungkit kematian ayahnya. Hal itu tertuang dalam surat yang ditulis Ferry untuk Mena, panggilan sayangnya pada Vena Melinda. Mendapati anaknya ditetapkan sebagai tersangka KDRT dan resmi ditahan, sang ibu disebut terus menangis. Kabar itu diketahui dari sahabat Ferry Irawan, Elma Teana. Tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang, Mena, Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa rumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi buat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayangnya kembali,